Maju sehingga kembali bertambah lagi menjadi 4-9. Marcel timbang-timbang angkat tinggi. Jackson terima baik, angkat tinggi Irwan cocok saja dengan bodohnya Fahri tadi melakukan sebuah pemain-pemain dari Porda Indramayu mungkin dari pengalaman dan hanya untuk tarkam, tapi bisa apa yang benar dikatakan tadi bisa jadi underdog. Jadi nanti kita lihat saja pertandingan, mungkin itu saja pertandingan. Oke, terima kasih untuk manajer dari coach atau Elang Laut, yaitu Mas Jody. Berhitam. Sekaligus untuk Mas Jody untuk memimpin jalannya pertandingan antara Jelok dengan Porda Indramayu. Wow, baik saudara, inilah partai kedua di Open Turnamen Kukap Desa Gualor tahun 2020, di mana Jelope saat ini menggunakan jersey warna kuning, sementara dari Porda Indramayu menggunakan jersey warna hitam dengan variasi kuning, dan satu poin pertama diraih oleh para pemain dari Jelope. Nampak saudara Irwan akan melakukan ancang-ancang nomor punggung 3. Sedang bersiap-siap, siap yang diberikan. Terima dengan baik pemain-pemain dari Porda Indramayu yang angkat tinggi, namun masih bisa diblok oleh Dimas Saputra sehingga kembali poin pertama menjadi 2-0. Ya, 2-0. Irwan, tiba-tiba terima angkat tinggi pemain dari Porda Indramayu. Ke belakang saja, pukul saja, masih bisa kembali ke pemain dari Jelope, angkat tinggi, pukul. Oh, nampaknya keluar, dan akhirnya pemain-pemain dari Porda Indramayu membuka keran angka pertama menjadi 1-2. Saudara, 1-2, nomor punggung 2, saudara, kita lihat, ada Ecep, akan lakukan serve, terima baik, lakukan dari Jelope, pukul saja tadi, saudara, Malisi, variasi yang cukup cantik, dan di antara Malisi dan juga Irwan, menghasilkan bola berpindah menjadi 3-1, saudara, 3-1, Abim, pemain yang saat ini masih menggunakan nomor punggung 2, Abim akan lakukan serve, angkat tinggi, terima pemain-pemain dari Porda, angkat saja belakang, cocor saja. Nampaknya bola keluar, satu kontrol yang begitu baik dari para pemain Zelop sehingga kembali bola bertambah lagi menjadi 4-1. Ya, 4-1 saudara. Abi, nomor punggung 2 yang semakin betah bermain untuk tim Zelop sudah beberapa kali turnamen berada di tim Zelop. Nampaknya pujian-pujian saya tadi tidak berhasil membuat Abi menambah pundi-pundi poinnya dan berpindah lagi menjadi 2-4 saudara. 2-4 kembali nomor punggung 6 dari Porda Indramayu. Timbang-timbang angkat jam setinggi, terima baik Abim, angkat tinggi Irwan siapa dia, Dimas Saputra cocor saja, namun bolanya keluar. Sekalipun tadi berhasil diblok oleh nomor punggung 4 kali dari Porda Indramayu, namun bola terlalu melebar sehingga kembali bertambah lagi untuk para pemain dari Jelop yang menjadi 5-2 saudara. 5-2. Malisi nomor punggung 6 pemain yang berlisensi Pro Liga angkat tinggi. Nampaknya saudara-saudara masih butuh penyesuaian lapangan saudara Malisi sehingga bola berpindah lagi menjadi 3-5. Pemain dari Porda Indramayu kalau ngeracak-acak nomor punggung 9, timbang siapa dia, terima angkat tinggi pemain dari Jelop yang angkat tinggi. Dengan mudahnya tadi saudara Ujo melakukan pressing pelan tepat di dalam pertahanan para pemain dari Porda Indramayu sehingga kembali Dimas Saputra pemain nomor punggung 4 angkat tinggi, terima baik angkat pemain dari Porda, angkat 2-3-4 cocok. Sayang sekali variasi yang tidak sempurna nampaknya sehingga bola bertambah lagi menjadi 7-3 saudara. 7-3 angkat Dimas Saputra, Jackson angkat tinggi, terima pelan saja. Oh, nampaknya bola yang seharusnya dibiarkan saja menjadi technical timeout menjadi 8-3. Ya, baik saudara. Oh ya. 8-3. Masih di masa putra lakukan sem, angkat tinggi terima baik kepada dari Porda. Sayang sekali tadi penyelamatan bola pertama yang kurang baik dari nomor 17 libero dari pemain-pemain Porda sehingga kembali bola bertambah lagi menjadi 9-3 saudara. Di masa putra dengan manjanya timang-timang lalu lakukan tadi Jelope lakukan sem, keras, angkat tinggi cocor saja, masih bisa ditahan lagi cocor baik. Satu kontrol baik tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari Porda Indramayu sehingga kembali bertambah lagi menjadi 4-9. Marcel timbang-timbang angkat tinggi. Jackson terima baik angkat tinggi Irwan cocok saja
dengan gunanya Fahri tadi melakukan sebuah spike tajam, berhasil mendukung dan tepat di daerah pertahanan parlemen dari Korda Indramayu, sehingga kembali poin pertama menjadi 10-4 Cilera. 10-4 Fahri angkat tinggi, terima baik, angkat pemain-pemain dari Korda, susun serangan, cocor saja, masih bisa tahan. Pengembalian bola yang terlalu melebar tadi kurang baik, saudara Adi gagal menyelamatkan bola, muntah, bertambah lagi menjadi 5-10, leading 5 angka, saudara. Pemain-pemain dari Jel Lope kembali, nomor punggung 7, pemain dari Korda Indramayu, angkat pelan saja, Abim angkat Irwan sudah bersiap-siap. Bola terlalu rendah, jatuh di garis pertahanan sendiri, sehingga kembali bola berada di pemain dari Korda Indramayu ini. 6-10 saudara, 6-10 kembali pemain dari Korda Indramayu lakukan serve, angkat tinggi, terima, cocor, diterima. Walaupun tadi 3 orang mencoba untuk melakukan blok, namun dengan cantiknya Abim tadi melakukan penempatan bola yang begitu cantik, berhasil menambah jadi 11-6 kembali. Ujung sang kuingin dari Jelopo nomor punggung 7 angkat tinggi, terima poin dari Korda Indramayu, 2-3-4-5, masih bisa dikembalikan lagi pada susun serangan, pelan saja angkat tinggi, ada Jujur Palisi, baik sekali dari Palisi dengan hanya mencocorkan bola pelan saja di daerah pertahanan dari Korda Indramayu, sehingga kembali pertama jadi 12-6 angka tertinggal para pemain dari Korda Indramayu. Kembali Ujo nomor punggung 7 dari Jelopo lakukan serve, baik sekali dari Marcel melakukan kontrol bola yang begitu cantik, bertambah lagi poin sekaligus berpindah menjadi 7-12 saudara. Satu demi satu mengejar ketertinggalannya bola, angka pemain-pemain dari Korda Indramayu lakukan serve, terima angka tinggi Fahri akan ingkar, waduh sudah ada Abim, baik sekali Abim tadi melakukan long spike yang tepat di daerah pertahanan perlawanan dari Korda Indramayu. Kembali Irwan angkat tinggi, Irwan terima pemain dari Korda Indramayu, angkat cocor saja. Baik sekali nomor 24 tadi saudara Ali, mudah sekali tadi melakukan pressing di daerah pertahanan perlawanan dari Jel Lopez, sehingga kembali bertambah lagi poin saudara menjadi 8-13 saudara. 8-13 angkat tinggi, 2-3-4 Irwan cocor saja. Malisi kembali pemain nomor punggung 6 berlisensi Pro Liga ini berhasil membuat bola berpindah menjadi 14-8 saudara. 14-8 Abim akan lakukan ancang-ancang nomor punggung 2 Abim dari Cilope, lakukan tinggi, angkat tinggi, terima pemain dari Korda Indramayu, 2-3 variasi baik sekali, masih bisa selamatkan, ada Dima Saputra kepada mana Fahri akan Korda Indramayu, angkat tinggi Marcel, nampaknya blok yang rapat tadi dilakukan oleh Malisi dan juga Dimas Saputra, bertambah lagi menjadi 15-8 saudara. 15-8 jauh tertinggal 7 angka. Abim pemain yang berlisensi Asabri ini lakukan serve tepat dan terjadi angka 16-8, technical time out. Tapi kan ada main di sini ya. Iya. Baik, kita kembali ke lapangan dan pemain-pemain dari Zelop 16-8 masih Abim akan lakukan ancang-ancang. Abim akan menimbang bola. Selamat datang Mimiku Yeti, Mimiku cantik, angkat tinggi, terima pemain-pemain dari Jelope kepada Irwan ada siapa? Nampaknya menghilang, terlalu melebar tadi, maksud hati ingin menempatkan bola di line, bolanya terlalu melebar sehingga kembali berpindah lagi poin untuk para pemain dari Korda Indramayu, semakin terus menambah satu demi satu poin menjadi 9-16, angkat cocor saja. Baik sekali tadi Malisi melakukan touch ball dengan mudah dan jatuh di dalam pertahanan para pemain dari Korda Indramayu, sehingga kembali bola bertambah lagi menjadi 17. Akak, baik sekali tadi Marcel, last block terjadi tadi, walaupun tadi sempat diblok oleh dua pemain Fahri dan juga Ujo, namun bola terlalu keras tadi sehingga bola keluar, sehingga keuntungan kepada pemain-pemain dari Korda Indramayu. 10-17 kembali Abim angkat tinggi, ada siapa? Irwan kepada siapa? Fahri nampaknya tadi berhasil menyelamatkan bola yang kurang baik tadi, bertambah lagi saudara menjadi 18-10 saudara. 18-10 kembali Dimas akan lakukan serve acak-acak, terima baik, angkat Korda cocor saja.
nampaknya tadi pemain dari Porda Indramayu kurang berkoordinasi, terjadi miskomunikasi di lapangan. Bertambah lagi di 19-10, kembali Bima Saputra lakukan sepras tajam booking nampaknya saudara, menjadi 20-10 saudara, 20-10 kembali pemain-pemain dari Jelove penuh dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Kembali Bima Saputra, pelan saja angkat tinggi Porda, angkat cocok kembalikan lagi. Nampaknya apa yang terjadi tidak semestinya terjadi pada pemain dari Porda Indramayu, pemain yang sering bermain bersama, mungkin karena ada faktor lain sehingga bola-bola yang baik tadi dilakukan. Angkat tinggi Porda, terima ada siapa? Irwan angkat tinggi, Agung melakukan spike back attack tadi yang cukup cantik. Bertambah lagi saudara, menjadi 22-10 saudara, 22-10 kembali Dimas Saputra akan lakukan set kembali nampaknya. Apa yang terjadi nampaknya Dimas Saputra terjadi kesalahan. Bertambah lagi 11-22, 11 akan tertinggal. Kembali Marcel akan lakukan set, Marcel akan jam setinggi, terima Irwan, Irwan ujo mudah sekali tadi. Kembali Irwan pada siapa? Dimas Saputra. Saudara-saudara, blok yang rapat tadi dilakukan oleh pemain dari Porda Indramayu kembali berhasil mendapatkan pundi-pundi menit 12-22 saudara. Satu demi satu angkat terus mengejar tertinggal kembali. Ada Marcel, angkat tinggi ada Fahri, Fahri ada Irwan, Marcel Fahri lagi. Saudara nampaknya Fahri menyentuh net sehingga bola berada masih di dalam para pertahanan pemain dari Porda Indramayu, menjadi 13-22. Ya, 13-22 Marcel angkat jumpser, keras Fahri angkat tinggi, Irwan, Irwan ada di masa putra, pelan saja pressing, angkat tinggi, cocor lagi, terima baik. Sayang sekali saudara, bola muntah tadi gagal diselamatkan oleh pemain nomor punggung 2 saudara Acim, sehingga kembali bola berpindah menjadi 23-13 dan kembali Fahri nomor punggung 1 akan lakukan serve. Fahri akan tinggi keras, terlalu rendah nampaknya bola, sehingga kembali bola berpindah lagi menjadi 23-14, 23, dua angka lagi pemain-pemain dari Jelop yang akan menjudai di set yang pertama dengan kemenangan. Satu pengembalian bola yang kurang baik tadi nampaknya berhasil membuat tambahan menjadi 15-23 saudara. 15-23 kembali nomor punggung 7 akan lakukan ancang-ancang nomor punggung 7. Ada Agung pemain dari Porda Indramayu lakukan set, angkat tinggi terima, keluar set point menjadi 24-15. Nampaknya Ujo apakah akan menyudahinya dengan kebenaran serbnya di set yang pertama ini. Ujo akan lakukan serb, Ujo serb terima baik, angkat tinggi Porda, 2-3-4 variasi baik tadi nampaknya. Kembali Dimas Saputra angkat tinggi ada Malisi, dengan mudahnya tadi Malisi mencocor bola putra sehingga berpindah tepat dan sekaligus pemain-pemain dari Jelop yang memenangi kemenangannya di set yang